Banjir luapan Citarum pemirsa kembali menggenangi jalan raya utama penghubung antara kota dan Kabupaten Bandung Jumat pagi. Akibatnya, aktivitas warga pun terhambat. Tidak hanya itu, banjir juga menyebabkan beberapa kendaraan mogok dan kemacetan sepanjang 5 km. Setelah diguyur hujan dari Kamis sore hingga malam, banjir akibat luapan Sungai Citarum kembali merendam Kabupaten Bandung Jumat siang. Selain pemukiman warga, banjir juga merendam jalan penghubung kota dan Kabupaten Bandung di kawasan Dayeuhkolot dengan ketinggian air 70 cm. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Warga yang hendak bekerja terpaksa menerobos genangan banjir. Karena direndam banjir, mesin kendaraan yang mereka gunakan untuk menerobos genangan banjir pun mogok. Menurut seorang pekerja yang akan menuju kota Bandung, Widya, dirinya terpaksa menerobos genangan banjir karena tidak ada pilihan jalan lain. Dirinya juga berharap agar permasalahan banjir di Kabupaten Bandung cepat teratasi. Ya bingung kita juga, soalnya lewat sana pasti banjir, lewat sana juga pasti banjir. Penyebab banjir di mana-mana ya? Kamu tadi kedalaman di sana berapa teh? Tadi itu kalau misalkan di sana itu paha, tapi ada yang lebih dalam lagi tuh di sana tuh udah sampai seleher, udah nyampe kepala orang dewasa. Ini ya, kondisi ini bosan nggak sih? Ini udah langganan sih, udah tiap tahun, udah setiap hujan pasti kayak gini. Banjir yang merendam Kecamatan Balai Endah, Dayeuhkolot, serta Bojongsoang, Kabupaten Bandung ini bukan kali pertama terjadi. Banjir pasca hujan lebat yang mengguyur kawasan Kabupaten Bandung ini pun mengganggu aktivitas lalu lintas di kawasan Bojongsoang hingga macet sepanjang 5 km dari arah kota menuju Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.